Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalam ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wahtada bihadihi wastanna bisunnati la yumiddin amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para pencinta ilmu sekalian, alhamdulillah pada hari ini 6 hari bulan 11 2024 kita sambung pengajian kita dalam kitab Al-Azkarun Nawawiyah. Nama kita Al-Azkarun Nawawi, kitab zikir yang dikumpul oleh Al-Imamul Hafizun Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dalam kitab ni semua jenis bacaan ada. Dia kumpul semua, yang sahih ada, yang tak sahih pun ada. Sebab mereka ulama', dia tahu, dia baca tengok sanad, tahu dah, oh ni lemah, oh ni kuat. Mari dapat kita hari ni, kita kiasa jumpa dalam kitab pakai gomong belakang, tak boleh gitu. Ha. Baik, sambungan kita di kitab terjemahan ni, muka surat 565, bacaan yang ke-40. Dalam kitab Arab, bab yang ke-293, babu ma yaqulu idza nazara ila as-sama, bab bacaan ucapan bila kita tengok ke langit. Bukan tengok sama, bila bangun tidur tengok langit tu baca. Kalau kita tengok tengah hari ni, kau baca hak ni kita, nah dia ada waktu dia lah tengok ke langit. Dalam hadis ni dia kata Nabi sebut sallallahu alaihi wasallam bila bangun dari tidur dia tengok ke langit, dia baca ayat. Baik. Qala An-Nawawi rahimahullah, disunatkan yustahabbu an yaqul, disunatkan bila kita tengok ke langit, bila kita tengok langit kita baca ayat ni. Ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka faqina azabannar rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaita wa ma lidh-dhalimina min ansar rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ رَبَّنَا وَآتِنَا مَا وَعَدتَّنَا عَلَى رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ. Nah, ini kita baca ayat ini panjanglah, terjemahan dia baca sendirilah tengok. Yang pentingnya, bilakah kita baca ayat ni, tengok dalam huraian. Ayat ini tanda surah Ali Imran ayat 190 sampai 194. Nah, kalau tengok dalam kitab terjemahan ni, dia letak situ. Li hadis Ibn Abbas radhiyallahu anhuma al-mukharraj fi sahihaihima, berdasarkan hadis yang diriwayat oleh Ibn Abbas dalam sahih Bukhari dan Muslim, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan bacaan ini. Bila ini telah kami jelaskan sebelumnya
Tulis hadis nombor 52. Hadis nombor 52 ada di sana katanya. 52 dia kata ada sana. Hadis tak tahu lah, naskah dia lain-lain, beza-beza berlaku bacaan. Nah, tengok ni. Jumpa. Tak jumpa. 52. Tak sama ni. Nombor tak sama ni. Cuba tengok dalam tu baca ayat bangun tidur tu. Ha ni. Zikir ketika bangun dari tidur. Itu sebut sini. Tapi dalam kitab tahqiq kata 52, nak cari pula tengok. Yang pentingnya hadis ni cerita tentang apa? Tanda pelajar. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ketika dia tidur di rumah makcik dia nama Maimunah. Maka Nabi kita bangun waktu malam, Nabi kita baca, dia sapu muka dia, lepas tu dia baca ayat ni. Ha, baca muka dia, baca ayat ni. Ini satu hadis, hadis Ibnu Abbas. Ada lagi hadis lain yang diriwayat oleh dia kata rajulun minas sahabah, dia kata kami fi safarin ma'a Rasulillah, aku musafir sekali dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, jadi aku nak tengok Nabi buat apa malam ni. Selepas solat Isya Nabi kita rehat, ittaja'a, bila dia bangun tidur selek mata dia, dia baca ayat ni. Dia baca ayat pendek, bukan semua kita baca tadi. Ayat tanda ni. Ayat 191 ya. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Kemudian dia baca ayat tu sampai ke ayat innaka la tukhliful mi'ad. Itu di antara riwayat-riwayat yang ada lah. Ia menunjukkan bahawa ayat ini dibaca ketika bangun tidur, celik tengah malam, kita tengok ke langit, kita baca. Tanda itulah. Ayat ini bila kita bangun dari tidur, kita pun baca dia. Ingat. Baiklah. Kita berpindah ke bacaan seterusnya. Bacaan dalam kitab Arab ni, 294 babu ma yaqulu idza tatayyara bi syai'in, zikir atau bacaan ketika tatayyur. Apa dia tatayyur? Tatayyur ni dia tulis itu meramal, menganggap sial satu-satu benda, tak ada suatu. Contohnya kita nak keluar rumah, tiba-tiba zup lalu biawak fish nata ni, litah kita pula roh. Jadi setengah orang jenis tatayur ni, jenis cahaya kosia ni, tak berani keluar rumah dah. Nah, itu dia panggil tatayur. Ataupun dia duduk di rumah dia nak keluar, tiba-tiba mari buruh hantu. Arab kata buruh bumah. Tulis buruh hantu nama dia bumah. Hok mata dia pula. Buruh apa panggil tu? Bumah. Kok Melayu kata? Buruh hantu. Boleh lah, buruh hantu, takut tu. Nah, itu dia panggil bumah. Jadi ini semua ni benda-benda yang dianggap sial oleh manusia. Nah, tengok nota di bawah. Tengok nota 202 tu menarik. Dia kata tatayur, suatu keadaan ketika seorang mengganggu terjadinya sesuatu, menganggap terjadinya sesuatu di alam semesta ini sebagai tanda akan terjadinya suatu yang lain. Maknanya bila jadi gini, kita semua ada benda buruk akan berlaku. Sebahagiannya terpuji dan sebagainya lagi tercela, bahkan membawa kepada syirik. Syirik kepada Allah Ta'ala sebab kita percaya kepada makhluk memberi kuasa. Di antara yang tercela adalah bersikap
sikap orang panggil kesialan. Tidak suatu perbuatan sebagai yang disebutkan dalam hadis yang pertama dalam bab ini panjang dia punya tatayur. Ini tatayur anggap sial pada benda, tak kira apa ni, buah hatu ke, biawak ke, ular lalu ke, semua tu anu benda sial, sial maka kita tolak. Kita tak, auzubillah minasyaitanirrajim, kita pergi ya. Ya, ini ini bab kita ni. Apa ada makna tatayur? Ha? Tatayur ni kita menganggap satu benda sial yang menghalang untuk kita buat kerja. Ha, tak boleh pergi. Eh, tadi janji nak mari, nak tak mari. Oh, tak boleh. Eh. Kita nak keluar rumah tadi, biawak lalu. Dia tatayur dengan apa? Dengan biawak. Ha, itu ada manusia lagi tu. Ha, manusia, bahasa jenis percaya ke benda-benda khurafat. Banyak-banyak benda lah khurafat ni. Baik. Hadis 915, kata Nawawi rahimahullah ta'ala, waruwina fi sahihi Muslim an Muawiyah ibn al-Hakam as-Sulami as-Sahabi radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah minna rijalun yatatayyarun. Kata di Muawiyah ibn Hakam, dia ni seorang sahabat, dia report ke Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selawat dia bila dengan nama Nabi, bagaimana pendapat hukum tuan tentang orang-orang di antara kami yang selalu bertatayur? Tatayur ni suka menganggap benda sial, tengok berapa benda apa, ah tak boleh pergi ni, tak molek ni, sial ni, ah, jadi macam-macam lah dia punya kesialan tu. Maka baginda Nabi SAW menjawab, ah, ini jawapan Nabi ni, zalika syai'un yajidunahu fi sudurihim fala yasuddannahum. Ingat, maksudnya itu suatu yang mereka temui dalam dada mereka. Biasalah orang zaman kita hidup zaman jahiliah, zaman masyarakat-masyarakat ni percaya kepada benda gini, khurafat dia panggil tahayul ni, maka jangan sampai menjadi penghalang mereka untuk melakukan sesuatu. Manakala setakat kita telitah dalam hati tu rasa ai tak sedap eh, sebab buah hatu mari sini ataupun biawak lalu. Tapi kita tawakal, kita kata ha ngarut itu apa gigi air tu, orang itu selamat. Nabi kata la yasuddannahum, jangan sebabkan perasaan tatayur tadi terhalang kamu daripada nak buat kerja. Ha, kalau tak pergi buat berhenti, maka orang itu orang terperangkap dengan kesialan, dengan tatayur itu dilarang. Ha, kena ingat itu dah. Jadi kalau setakat ada dalam hati saja, ialah lintasan dalam hati, dimaafkan. Kata alhamdulillah. Oh kalau tidak, kalau Tuhan ambil kira hak dalam hati, lintas hati, banyaklah dosa kita. Ha, tapi dimaafkan. Tapi kalau tak pergi, ha, itu hadis yang pertama. Hadis yang kedua, waruwina fi kitab Ibn Sunni wa ghairihi an Uqbah an Urwah bin Amir. Kami riwayatkan dalam kitab Ibn Sunni daripada Urwah bin Amir al-Juhani radhiyallahu anhu qala su'ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam at-tiyarah, at-tiyarah, at-tiyarah. Diriwayatkan bahawa sahabat bertanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang tiyarah. Tiyarah itu benda kesialan. Qal asdaquhal fa'lu wa la yaruddu muslima. Yang paling ringan adalah sikap al-fa'lu. Fa'lu ni kita anggap benda tu benda baik, benda positif. Dia tulis itu gapo dia ni pesimistik. Pesimistik ni maknanya al-fa'lu, kita benda-benda kita tengok kita anggap benda tu baik. Contohnya bila orang kita nak pergi buat kerja, nak pergi minta apa-apa benda dah. Kita lalu tu orang ada senyum kita. Ai mudah ni hari ni ni. Hari ni hari senyum. Ha. Itu dia panggil fa'l. Kita letak satu benda yang positif depan kita. Itu dia panggil fa'l. Dia fa'lu ni lawan dia dengan tatayur. Itu dia panggil tatayur yang tak baik. Dan jangan hal ini sampai menghalang seorang Muslim. Maknanya bila kita anggap benda tu sial, jangan jebak kita jadi orang panggil terhalang kita nak buat kerja.
percaya, percaya kepada kuasa-kuasa khurafat tadi. Ha, jangan main. Wa idza ra'aitum min at-tiyarati syai'an takrahunahu faqulu. Dan apabila kamu melihat satu ramalan ataupun benda kesialan yang kamu tak suka, membaca doa ni. Baca doa ni, kata. Kita nak kata apa? Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta wa la yazhabu bis sayyiati illa anta wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta wa la yazhabu bis sayyiati illa anta wa la hawla wa la quwwata illa billah. Maksud dia ni, ya Allah, tidak ada yang dapat memberikan kebaikan kecuali Engkau. Semua dengan kuasa Allah. Dan tidak ada yang dapat mencegah keburukan kecuali Engkau, ya Rabb. Dan tidak ada daya upaya serta kekuatan untuk mengharungi, menghadapi semua cabar ini kecuali dengan pertolongan Allah. Jadi kita balik kepada tawakal kepada Allah, jangan percaya kepada kesialan. Tulis hadis ini, sanad dia kata muhakkik daif. Sanaduhu daif. Allahu Akbar. Baik. Kita pindah kepada tajuk lain pula. Tulis bab. Ni ada masalah sini. Masalah terjemahan. Babu ma yaqulu inda dukhulil hammam. Tulis. Dukhul al-hammam dengan ha. Dukhul al-hammam. Bacaan ketika nak masuk tempat mandi air panas. Dia panggil sauna. Sauna ke? Sauna. Mandi sauna. Bukan buat bilik mandi biasa ni dah, bukan baca ni. Sebab bilik mandi biasa ni kita baca a'udzubika minal khubusi tu. Ha, ni dia panggil hammam ni makna sauna, tempat mandi air panas. Tempat mandi air panas. Jadi air panas ni mengikut dalam cerita kisah tulis itu. Yang mula-mula sekali buat sauna ni siapa dia? Raja Sulaiman alaihi wa ala nabiyina salatu wassalam. Orang Arab dia tak tahu, tak ada di bumi Arab di Mekah ni tak ada hammam, tak ada, tak ada air panas. Mungkin dia panas sok modoh, tak perlu air panas. Nah, sebab itulah riwayat ahli sejarah mengatakan Nabi tak masuk hammam. Tak masuk hammam. Pelajar-pelajar kena beringat sikit dah. Hammam, ha mim alif mim, kalau ada sabdu jadi apa? Jadi ya, tempat mandi air panas. Kalau burung merpati bi takhfif, tak ada sadu, hammam. Nah, jadi menyangat teka. Lama gayak ke arah ana uridu an aqulil hammam, tekanya arah. Kif tak aku kata. Dah, kita nak ayak makan burung merpati. Mengge ayak nak makan tempat mandi air panas je arak. Ngada dah. Eh, jangan tukar. Nah, itu. Dia arak ni, bahasa arak ni dengan barih ke dengan syaddah ke, dia pergi lari makna lain. Nah. Tengok ni. Kata Nawawi qila, dikatakan. Nah, Nawawi pun guna perkataan qila, dikatakan. Sebab hadis ni tak sahih. Maka dikatakan. Yustahabu an yusammillah. Sunat bila kita nak masuk ke tempat mandi air panas ni kita baca bismillah. Oh ni tak apa, ni biasa dah. Dah, benda-benda apa benda pun kita baca bismillah. Wa an yas'alahul jannah, minta syurga dan minta perlindungan daripada neraka. Sebab apa? Bila kita masuk dalam tempat air panas ni, biar kita teringat kepada nar as-samum, ma'an hamiman, air panah tu ingat molek. Tengok hadis 917. Ruwina fi kitab Ibn Sunni bi isnadin dhaif. Nawawi kata kami riwayatkan dalam kitab Ibn Sunni dengan sanad yang dhaif, yang lemah.
daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, diriwayatkan Nabi kita bersabda. Ah, tulis ruya, diriwayatkan, sebab hadis ini tidak sahih. Ni'mal baitu al-hammam. Bahagian rumah yang terbaik adalah hammam. Hammam tu bilik tempat air panas dia. Dia terjemahkan sebagai rumah yang terbaik. Dok. Ni'mal bait. Maknanya di antara bilik yang baik. Sebab hammam ni dia guna untuk sauna ni, untuk nak orang panggil nak sihat tubuh. Biar keluar peluh. Ha, comel gitu. Dan apabila yadkhulul muslim, bila seorang muslim nak masuknya, dia kena baca doa ni. Ha, idza dakhalahu sa'ala Allah azza wa jalla jannah wasta'azahu minan nar. Bila mau masuk, minta ya Allah, aku nak syurga, nak jauh daripada neraka, sebab panas ni. Panas ni tempat ni. Tempat ini panas. Bila panas, kita kena berhati-hati dengan benda yang panas. Ingat dah. Allahu akbar. Lo ni banyak ni. Dia panggil spring ya. Spring, last spring, lah apa spring, hot spring ada berlaku. Jadi orang pakak pergi mandi situ. Nah, kita sini ada tu kolam air panas. Kaji gitu. Di tok bok. Tok aja pergi mandi. Pergi kok sekali jangan hidup darah kita hidup ni. Alah banyak ayah kata nak pergi celup kaki dalam kolam air panas sekali. Bau jadi. Bau ni anak pergi di utara Thailand pun ni, daripada nak pergi ke Epok tu, daripada Chiang Rai tu nak pergi, oh jumpa dia panggil hot spring, air dia baking. Aku tak jumpa lagi hot baking lagi tu. Sekali dia naik, dia sapa dia sembuh naik. So, kita pun ceramah situ, kita kata inilah bila kita ingat kepada Allah Ta'ala sebut dalam Quran guna surah Yasin tu, bila malaikat neraka ni tengok malaikat bawa orang nak lepas dari neraka tu, jadi neraka tu bertepik. Itu dia panggil kita kena ingat isti'azatu minan nar. Kita kena ingat minta perlindungan dengan Allah Ta'ala daripada neraka. Itu dia panggil tadabur ayat, bila kita tengok benda yang tidak baik, benda yang menakutkan. Lah ni banyak benda takut lah ni. Tsunami lah, kepala air lah, macam-macam benda yang mari. Kita pun tak tahu di mana tempat selamat. Orang duduk jalan belum molek, tiba-tiba mari banjir kilat, tenggelam juga kereta. Jadi kita berdoa kepada Allah Ta'ala, jangan buat maksiat. Mati itu di mana-mana saja. Malaikat maut dia tak ada tempoh. Tapi biarlah kita mati dengan husnul khatimah. Baik. Bacaan 43, babu ma yaqulu idza ishtara ghulaman aw jariyatan aw dabbatan wa ma yaqulu idza qada daina. Doa ketika membeli hamba ataupun kenderaan. Hamba tak ada dalam ni. Tak boleh beli dah. Hok ada tu bibik lah. Orang-orang gaji itu bukan hamba. Tapi kenderaan kita boleh beli. Beli basikal, motosikal, kereta, jet, kapal terbang, beli, kita kena baca doa ni dulu. Ingat dah. Pernah baca doa dah ni? Baca dah. Alhamdulillah. Ataupun ketika membayar hutang. Bila kita bayar hutang, apa yang kita nak baca doa? Tengok. Yustahabu fil awwali. Sunat ketika kita membeli kenderaan. Dia tulis ni beli hamba, dah tak ada hamba, tak sedut tulis, mu tulis itu. Beli kenderaan. Kita pergi pegang atas kereta, pegang steering ke, pegang handle kereta, ke motor ke, pegang apa dia lah. Yang penting kita pegang tanda jadi, kita baca doa ni. Kata, Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabaltaha alaih wa a'udzu bika min syarriha wa min syarri ma jabaltaha alaih. Ha, kata lagi, Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabaltaha alaih wa a'udzu bika min syarriha wa min syarri ma jabaltaha alaih.
Ya Allah, sungguhnya aku mohon padamu kebaikannya dan kebaikan yang engkau tentukan padanya, dan aku berlindung padamu daripada kejahatannya dan kejahatan yang engkau tentukan padanya. Ha, jadi itu bacaan, bacaan ini lebih terbuka lah, terbuka. Ketika seorang membeli unta, hendaklah dia memegang pundaknya, pergi atas kepala unta tu, pergi atas bonggol unta kau, dan membaca doa yang sama. Maknanya yang penting kita beli apa lah, kenderaan kau beli apa, dan boleh juga tanda ni. Ha, ni awal sengih suka ni. Ya. Ketika bertemu dengan dinda lepas akad nikah. Oh, suka lalu nak awal. Bunyi nak bini tak lah mana lagi pada hari. So nak kedak lagi. Eh. Al-Kata Nawawi rahimahullah, wa qad sabaqa fi kitabi azkarin nikah. Aku dah sebut dah cerita ni dalam kitab bacaan ketika berkahwin yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan lainnya. Nah, jadi kita baca. Maknanya kalau kita lepas akad nikah dengan apa? Mungkin nak nikah tak sih? Nanti lah, lu mengaji, tapi nak nikah lah lepas ni dia. Jangan jadi tok belaki, tok bini paktua. Ini panggil tabatul, salah tu. Bila sudah akad nikah, kena akad nikah dulu. Biasa dia panggil istilah orang Melayu ni, orang mazhab Syafi'i, membatal wuduk. Batal mayat. Kita kata istilah ni tak boleh pakai. Kalau orang mazhab Hanafi dia tak batal wuduk salah. Tak apalah istilah. Lepas pada dia salah tu, ambil tangan tok atas dai, baca doa. Mengapa? Oh tu orang suruh hafal perisai muslim sejak budak lagi ni. Ha ni. Kalau tak dia pohon ni ambil dalam apa ni? Dalam handphone kita ni ada kan? Ha, masuk dah belakang dalam telefon. Perisai muslim. Masuk dah tu. Jadi ngapalah malu kau orang? Malu kita tua. Oh lu pergi kita nak baca begini duduk. Oh, gua lah gitu. Ha, dia panggil nampak malah sangat. Dia hok ni dia kaki motor masa ngaji PhD dulu ni. Nah. Tua-tua mu tahu juga jangan duk main. Jadi pegang molek baca doa. Mudah-mudahan isteri kita tu jadi baik, tidak duk beke-beke sangat, eh. Jodoh dia tu insya-Allah. Baik. Tulis tepi. Bacaan ketika bayar hutang. Tepi kita tu. Patutnya enggak apa dia ni. Penerbit ni dia tulislah. Sak topik tu baru kita nampak. Bacaan ketika membayar hutang. Sedangkan ketika seorang bayar hutang disunatkan baca doa ni, barakallahu laka fi ahlika wa malika, barakallahu laka fi ahlika wa malika. Jadi kita kena kita baca doa terima kasihlah kepada orang yang berhutang kita tu. Sebab seorang itu berhutang, kenapa dia berhutang? Sebab dia berhajat. Betul tak? Dia berhutang kerana dia berhajat. Jadi orang yang berita berhutang, jujurlah kita, jangan jadi tolu. Ni lepas pada boleh hutang kak, ai blok pula kak, nombor telefon tu hutang. Takut dia call. Ha, ni manusia jahat. Karena itu di antara manusia yang teruk zaman kita lah ni. Nah. Hutang orang tak payah. Pergi duduk healing sana sini. Ha, ni manusia tolu. Tak tahu dia duduk Mekah tu. Oh, begini. Selfie depan Kaabah. Perang. Tua hutang tengok. Pasal babak ni. Di Mekah dah hutang aku tak payah. Ha, ini dia panggil perangai. Perangai zaman nak kemak ni macam-macam perangai. Juga mengucapkan jazaka khaira. Jazaka khaira. Allah Ta'ala balaskan kebaikan padamu. Kalau nak sudah jazakallahu khairah pun comel lagi. Nah, kalau pendek jazakallahu khairah. Nah. Sesara kita. Pandai dah awak doa nak pergi atas dai bini ni? Nah, pandai dah. Tak ada tak ada bini beli basikal pun. Wah, beli gapo pun. Kenderaan ke apa benda ke alat-alat boleh kita baca doa. InsyaAllah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berkati belakang. Baik. Kita tengok bab lain pula. Ha. Babu ma yaqulu man la yasbutu 'ala al-khayl wa yud'a lahu bihi. Ha. Bacaan
ketika tidak tenang semasa berduka dan doa dibaca untuknya. Alah peliklah terjemahan dia. Tulis. Bila kita tengok bacaan untuk orang yang tak lekat duduk. Tahu tak lekat duduk? Manakala dia duduk atas kerusi pun rebah. Duduk atas kenderaan jatuh. Ada kan orang-orang kena sakit strok. Sakit saraf ni tak lekat dia. Nah. Duduk atas kerusi terbalik. Itulah kalau kita tak atas kerusi tolak tu kena ikat. Kalau kita tengok orang ni kita baca. Ha ni baru kita baca doa ni. Kami riwayatkan dalam tulis dah tajuk dia. Ni pelik ni dia punya ni. Ha. Orang tulis tajuk lain dia terjemah tajuk lain. Ha, jadi bacaan bila kita tengok orang la yasbu alal khayr. Orang ni tak lekat duduk di atas kenderaan ke di atas kerusi ke. Tak lekat dia kena duduk atas katil dia tilam dia je. Jadi kita baca doa ni lah. Ha, ni ramai ni orang-orang sakit lagu ni. Ha. Tengok. وروينا في صحيح البخاري أن ومسلم عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال شكوت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أني لا أثبت على الخيل. جرير dia kata aku mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa aku tidak tenang, tak lekat duduk di atas kenderaan. Mana bila naik kenderaan tu gloso jadi tak lekat. Baginda SAW meletakkan tangannya dadaku dan berdoa. Nabi kita tepuk. Daraba biyadihi fi sadri. Nabi kita letak tangan dia atas dada. Ingat boleh? Kalau kita geziarah orang sakit, kita letak tangan sini, kita baca doa ni. Allahumma sabbithu waj'alhu hadiyan mahdiya. Allahumma sabbithu waj'alhu hadiyan mahdiya. Allahumma sabbithu waj'alhu hadiyan mahdiya. Jadi ingat malam. Ya Allah tenangkanlah dia dan jadikan dia orang yang memberi petunjuk sekaligus orang yang mendapat petunjuk. Jadi suruh dia, kita minta dia tenang. Jangan duduk, jangan duduk gelosor turun. Susahlah dia nak jalan kan. Payah nak hidup dia ni. Jadi terjemahan dia ni dia ikut apa ni makna lain dia. Doa ketika tidak tenang, berduka. Boleh juga nak baca. Yang penting doa Nabi ni dia boleh pergi pelbagai, tapi tajuk Nawawi tulis lah kuat Arab ni ketika orang tak lekat duduk. Bila kita ziarah orang kena stroke ke apa, bacalah doa ni. Tak tangan dada, gosok dia baca. Allahumma sabbithu waj'alhu hadiyan mahdiya. Allahu Akbar. 43. Babu nahyil alim wa ghairihi an yuhaddisa an-nas bima la yafhamuna ila akhiri. Bab larangan seorang alim berbicara, bercakap, berceramah kepada khalayak ramai dengan perkara yang tidak dapat dipahami. Kita pergi cakap benda hok pelik. Orang kapuh orang tak mengaji ni boleh tak faham, menyebabkan dia jadi apa? Dia jadi keliru. Ha, ini bahaya ni. Firman Allah Taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani qaumihi liyubayyana lahum al-ayah. Maksudnya kami tidak mengutus seorang rasul pun melainkan dengan bahasa kaumnya supaya ia dapat memberi penjelasan dengan terang kepada mereka. Jadi Allah Taala hantar mari Nabi Rasul kepada kaum dia baru orang faham. Surah Ibrahim ayat 4. Maksudnya kenapa Nawawi rahimah bawa hadis ayat ini? Nak bagi tahu kepada kita pentingnya memberi kefahaman, pentingnya memberi kefahaman kepada masyarakat. Jangan tak beri kefahaman. Cakap biar orang faham. Jangan bawa isu yang menimbulkan fitnah pada orang. Jangan. Tengok 919. Kami riwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim bahawa Rasulullah SAW bersabda kepada Mu'az ketika Mu'az memanjangkan solat. Mu'az ni dia jadi imam. Dia baca panjang solat Isya.
Orang Madinah ke orang mana ni letih, orang kerja kebun penat. Jadi bila baca panjang jadi orang mengatuk, hilang khusyuk, masyakah. Orang pergi ngadu ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi panggil Mu'az. Afattanun anta ya Mu'az? Nabi kita ulang, afattanun anta ya Mu'az? Adakah ingin engkau menjadi tukang bawa fitnah pada orang, hei Mu'az? Mu'az, buat benda jadi fitnah pada orang, jadi tak suka nak pergi sembahyang jemaah. Ayat tak kira ayat masjid itu untuk email baca panjang. Jadi menimbulkan masalah. Itu pun Nabi kita larang. Sebab kita tak boleh buat. Kalau kita nak baca panjang bolehlah. Kita cakap kita baca qiyamul lain. Hadut belakang kita tu orang bersedia untuk orang nak tahajud, boleh. Boleh ya baca. Tapi kalau solat isya, solat fardu ni, semua hak datang tu orang penat pun mari, orang tak penat pun mari. Jadi kita kena mur'ah. Ada orang tua, ada zawil hajah, dan macam-macam ada. Warwina fi sahih Bukhari an Ali radhiyallahu anhu, dia berkata, hadisun nas bima ya'rifun, atuhibbuna an yukazzab Allah wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Ali kata, hey manusia, berbicaralah kepada manusia dengan apa yang mereka ketahui. Apakah kamu mahu Allah dan Rasulnya didustai? Mari ajar benda yang pelik-pelik, orang tak tahu, menyebabkan orang jadi tak percaya kepada Allah dengan Rasul. Itu bahaya. Maka di sini para jemaah sekalian, kita kena belajar bercakap biar tengok level. Kalau kita bercakap budak sekolah rendah, cara martabat lain. Orang sekolah menengah lain, orang di universiti lain, orang kampung biasa lain, orang kampung yang orang bandar yang mengaji-mengaji. Jadi kita tengoklah apa perkara yang patut kita bercakap. Jangan menimbulkan fitnah. Sekarang ni banyak fitnah. Waktu bi istilah yang pelik-pelik ni. Nak paksa orang suruh pegang dengan tu ni, akhir sekali orang tak tahu apa. Jadi bahaya. Allahu Akbar. Bab seterusnya, bab 44. Babu istinsatil alim wal wa'iz hadiri majlisi liyatawaffaru ala istima'i. Bab perintah para ulama kepada para hadirin mendengar pengajian dengan penuh tumpuan. Mana bila kita nak kuliah, kita suruh orang diam belakang. Diam. Dengar molek. Jangan duduk gurau. Jangan ada cuik kawan. Itu kena ada. Kena ada maknanya dalam majlis ilmu tak boleh hingar bangar, kata orang. Tak boleh yoya-yoya. Kena ada disiplin. Ini kena ada lah orang jaga tu. Pasal itulah budak-budak kita ni jangan duduk bising waktu orang kuliah. Kalau tidak dia tak faham. Kata Nawawi 921, kami riwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim daripada Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala an-nabi qala lin-nabi sallallahu fi hajjatil wada istansitin nas. Jarir kata waktu Nabi duduk di Arafah, tengah orang ramai duduk berzikir doa, Nabi kata, Jarir, suruh orang diam. Istansitin nas, suruh orang diam. Bila Jarir beritahu, para jemaah semua diam sekejap, Nabi nak bersabda. Maka Nabi pun ceramah khutbatul wada. Di antara ucapan Nabinya, la tarji'u ba'di kuffara yadribu ba'dukum riqaba ba'd. Yadribu ba'dukum riqaba. Maksudnya Nabi kata apa? La tarji'u ba'di kuffara. Perintahkan orang main supaya diam. Kemudian baginda salam bersabda, jangan kamu kembali melakukan perbuatan-perbuatan yang menjadi kafir. Kita orang beriman, kita orang Islam, jangan pergi buat perbuatan yang boleh bawa pada kekufuran. Ada kata ada perbuatan yang bawa kufur? Ada. Pergi sembah berhala ke? Pergi sembah tok pekong ke? Pergi duduk puja jin syaitan ke? Itu semua boleh bawa pada syirik pada Allah Taala. Jangan buat. Yadribu ba'dukum riqaba ba'din, sehingga kamu saling membunuh, berbunuh-bunuhan antara satu sama lain. Pakak duk. Lah ni orang tak bunuh dengan pedang, dengan pistol, tapi orang bunuh dengan akta, dengan tembakan sana sini, macam-macam undang-undang yang dibuat.
semata-mata kerana nak menyekat ba'duhum ba'dah. Ini bahaya ni. Hati-hatilah para jemaah sekalian. Allahu Akbar. Baik. Nah, ini penting ucapan ini sudahlah. Babu ma yaqulu ar-rajulul muqtada bihi idza fa'ala shay'an fi zahirihi mukhalafatun lis-shawab ma'a annahu shawab. Tanda. Bab penjelasan seorang yang menjadi ikutan orang. Siapa dia orang jadi ikutan? Ustaz, tuan guru, baba, tok imam, pendakwah, pu, gawa lagi. Nah, macam-macam nama lah yang penting. Orang ni menjadi ikon, ikutan pada orang. Jadi bila kita buat benda yang pelik, benda betul, tapi orang tak tahu, kita kena beritahu. Ingat dah. Penjelasan seorang yang menjadi ikutan ketika dikhawatiri dianggap melakukan sesuatu yang disangka tak betul. Benda tu tak salah. Tapi kalau orang tak tahu, gua nak pelik ustaz tu. Tak. Kita kena beritahu. Tengok ni. Qala an-Nawawi i'lam annahu yustahabbu lil alim wal muallim wal qadi wal mufti wasyekh. Nawawi pun bagi senarai dah. Dianjurkan sangat-sangat kepada para ulama, ustaz, hakim, mufti, tuan guru, murabbi, penganjur dan lain-lain agar menjadi ikutan masyarakat, yang menjadi ikutan masyarakat untuk menjauhi segala perbuatan dan ucapan yang sekilas pandang menyalahi kebenaran umum yang berlaku. Walaupun sebenarnya apa yang dilakukan atau diucapkannya itu betul. Jadi bila kita buat satu benda yang masyarakat tak tahu, kita kena bagi tahu apa yang aku buat ni, ni dalil. Ini dalil daripada Quran, dalil daripada hadis, pandangan ulama, kata Syafi'i, kata Malik, kata Nawawi, kata Ghazali. Ini kita kena bagi tahu. Kalau tidak orang anggap, ustaz tu buat benda pelik. Ingat ni. Ingat tu para pendakwah. Sebab hal itu dapat menyebabkan beberapa kerosakan. Maksudnya bila kita buat benda pelik, orang tak tahu, jadi akan menimbulkan kerosakan dalam masyarakat. Yang pertama, letak nombor. Kerosakan yang pertama, tawaham kasir, ramai orang akan menganggap orang yang mengikut ajarannya bahawa apa yang lakukanlah benar secara mutlak dan menjadi suatu perintah yang mesti dijalankan. Jadi kita kena bagi tahu, ini kita buat ni kerana darurat contohnya. Ini harus, tapi darurat. Takut orang kata sunnah. Contohlah kita kata gini, kita sendirilah. Dengan ujian Allah Ta'ala beri sakit. Sakit lutut ni tak boleh nak lipat dari waktu duduk antara dua sujud. Jadi kita akan duduk setakat mana boleh. Tak boleh setakat ni. Itu pun sakit. Kalau orang lain duduk atas kerusi lama dah. Mana kita kena maklum pada pelajar, mu jangan ikut aku, jangan duduk gini. Saya duduk ni kerana darurat. Harus bagi orang sakit. Orang tak sakit jangan duduk. Takut anak murid kata, ni sunnah ni. Muka ustaz kita duduk sini. Faham tak? Ni kena bagi tahu. Mana kalau kita buat satu benda, benda tak salah bagi kita. Sebab uzur. Tapi orang lain kalau buat salah, tak ikut sunnah. Jadi kita kena maklum, kamu jangan ikut aku. Aku darurat di sini. Boleh kita buat gitu. Yang kedua, tulis nombor dua, letak nombor. Kerosakan yang kedua, bila tak bagi tahu tadi, kerosakan lain adalah masyarakat akan menganggapnya buruk dan menjadi bahan umpatan. Bulah kata gitu kok. Dia ni. Dia mengajar suruh orang ikut sunnah tapi dia sendiri duduk tawing gitu. Jadi orang akan jadi mengopak pula. Ambil gambar snack buat viral pula, orang panggil buat perli, nganyi. Jangan. Ini kita kena maklum, ini bukan sunnah. Ini darurat. Ini kita kena bagi tahulah. Kena bagi tahu.
supaya orang tidak perli kita, orang tidak menjadi bahan umpatan ataupun ejekan. Jangan gua. Yang ketiga, tulis kerusakan yang lain, tulis nombor tiga. Sebab bila kita tak bagi tahu pada masyarakat ni, akan menimbulkan kerusakan yang ketiga adalah masyarakat pasti berburuk sangka kepadanya sehingga mereka menghindarinya, menjauhinya dan mempengaruhi orang lain supaya tidak mencari ilmu darinya. Contohlah kita kata, lepas solat tak sabun muka. Betul tak? Orang tengok dia tu, ustaz ni bahaya ni, maya belakang dia tak sabun muka. Tapi bila kita terangkan hadis sabun muka tu tidak sahih contohnya. Lepas tu kita tak buat. Jadi pelik ke tak pelik? Siapa tak muka? Tak pelik. Kalau orang maya kata, oh mutang ikut dia tu, lepas maya dia tak sabun muka. Sabun muka sah apa? Bukannya masuk dalam rukun solat. Kan masuk? Jadi kita kena cerdik. Itu dia panggil pentingnya menjelaskan kepada masyarakat supaya masyarakat tidak buruk sangka dan tidak memburukkan kita sehingga menyebabkan orang lagi tak nak ngaji. Ini masalah. Ini apa ni? Ana pasal itulah kalau kita nak solat jenazah, kalau orang suruh dia tu, ustaz jadi TM, kita akan syarah solat jenazah ni apa dia ni dalam kitab kita, bukalah kitab mana-mana pun, waktu apa ni doa di mana? Doa jenazah. Lepas mayat ke dalam solat? Dalam solat. Lepas takbir yang ke? Tak ada kita dia kata, lepas takbir ketiga baca pendek ah, patut pergi panjang lepas solat. Ada. Itu masalah sekarang. Tapi bila kamu tak buat, orang akan kecam macam-macam. Tak menyalahi masyarakat lah. Kita kata menyalahi masyarakat pun ikut dalam kita. Skema dalam kita ada. Jadi tak perlulah kita duduk buruk-burukkan orang, duduk lari-lari. Buat apa nak lari? Jadi kita kata ini. Jadi jangan buih orang lari sebab berbeza pandangan itu. Maka kata di Nawawi, menghindari perbuatan ini walaupun sebahagiannya, tapi bagaimana kalau orang kumpul semua, hok pelik-pelik tadi, dia kumpul semua, jadi orang akan lari daripada kita. Ini satu perbuatan yang berbahaya. Kena ingat. Apabila seorang ikutan, mana ikutan tu ikon tadilah, tuan guru, ustaz tadi, memang perlu melakukan suatu hal dan memang dia benar, mana dia betul, perbuatan dia tak salah, maka sepatutnya tidak memperlihatkannya. Kalau boleh tak usah tunjuk orang lah, kita buat kita ya. Kalau tunjuk orang jadi timbul fitnah lah kepada kita. Jika memang harus memperlihatkannya atau terlihat, atau dia memandang bahawa ada kemaslahatan dalam memperlihatkannya kepada khalayak agar mereka mengerti bahawa hukum syarak membenarkannya, maka dianjurkan untuk memberitahu kepada masyarakat mereka bahawa apa yang kita buat ini sah mengikut hukum. Jadi kalau kita buat juga, tapi kena beritahu dalil sekian, pandangan ini sekian, baru orang tak lari. Kalau orang lari juga tu bukan orang tak tahu, orang kerah pala nama dia. Bahasa ini nak balah. Ini manusia ni ada satu jenis lagi, satu kategori. Yang dia tak tahu, dia tak tahu. Tapi bila orang ajar tak mau tahu. Nah, itu satu penyakit yang dia berjalan. Atau dengan tujuan agar mereka mengetahui bahawa yang dilakukannya tidaklah haram jika dilakukan dalam keadaan tertentu dengan dalil tertentu pula. Contoh semalam di kita baca kitab Bahrul Mazi. Dalam kitab Bahrul Mazi dia bawa hadis Nabi kita larang lipat baju. Larang. Kadang-kadang kita pergi ambil wuduk, betul tak? Mesti lipat lengan baju. Nak betul lengan orang nak rokok dah. Mau nak betul lengan ke nak masuk solat? Orang akan tengok, Allah ustaz dia kata makruh. Dia sendiri buat juga. Jadi kita kena maklum lepas maya, maaf dah. Bukan saya nak lipat ni, tapi hukum dia makruh, bukannya batal solat apa ni. Makruh membawa kepada haram, dia panggil makruh tanzih. Jadi boleh dimaklumkanlah apa yang berlaku itu supaya manusia tidak kepeningan. Penting tu. Kalau tidak orang pening, dia jadi serabutlah. Macam-macam lagi lah perbuatan-perbuatan yang
yang apa ni, yang tidak biasa diguna oleh masyarakat, kita boleh ajar. Macam kita duk ajar pelajar-pelajar kita ni, kalau perlu kita boleh ya solat qabliyah 4 rakaat zuhur tu satu salam. Betul tak? Nah, kita sudah belajar dah. Dalam kita al-muqtamad mazhab Syafi'i kata boleh ke tak boleh? Boleh. Tapi kalau pergi buat tempat orang pelik, orang asing, di masjid lain dia tengok, wah, postal bar tu maya 4 rakaat. Pelik. Anak selalu anak waktu haji, kita duduk ramai-ramai jemaah di surau, kita salat 4 rakaat. Sengaja buat. Nak suruh apa? Biar jemaah tanya. Kerana Abu Anas, 4 rakaat ni boleh ke? Nah, jadi bila dia tanya, penjelasan diberi, tak ada, hilanglah dia punya iskal. Pentinglah para asatizah berinteraksi dengan masyarakat, mengikut apa yang mereka faham dan nyatakan bila kita buat di luar daripada kebiasaan yang dibuat oleh masyarakat. Kalau ada dalil, kalau buat benda pelik, mari tak pakai baju, isap okok atas mimbar, ada tak? Tengok dah video. Wali besar tu, dia kata dia wali besar, duduk atas mimbar, isap okok. Orang tanya, mana dalil ni? Oh, ni tak payah pakai dalil, sebab dia sendiri tu wali. Kita kata ni wala ni, ambil turun tok tangga ni, pergi pakai baju dia pakcik, isap okok haram, jangan duduk main-main. Kena ingat je. Jadi ada benda pelik, tak sandar berdalil, jangan buat. Tapi kalau pelik ada dalil, boleh kita maklumkan, supaya kalau tidak menimbulkan fitnah. Kalau menimbulkan fitnah, tak salah. Tengok hadis. Warwina, kami riwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim daripada Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, dia berkata, Sahal katanya, aku lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri di atas mimbar. Nabi kita duduk atas mimbar waktu jadi imam salat. Baginda bertakbir dan orang ramai pun bertakbir di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu membaca surah kemudian rukuk. Orang ramai pun ikut rukuk. Kemudian baginda berdiri lalu tunduk undur. Dia undur, turun mimbar, dia sujud atas lantai. Sujud atas tanah. Lepas dia nak qiyam, dia bangun balik naik atas mimbar. Pelik dah. Turun naik, turun naik. Sampai selesai solat. Payah ke tak isu ni? Nabi nak solat, dia naik atas mimbar. Macam mimbar gila, dia tiga tangga. Lepas tu waktu dia rokok, dia atas mimbar. Bila nak sujud, dia turun dari mimbar, dia sujud atas lantai. Lepas tu naik rekaat yang kedua atas mimbar pula. Sampai sudah solat, sahabat mari tanya. Summa akbala ilan nas. Nabi berpaling. Paling kepada para sahabat. Aqala ayuhan nas. Manusia. Innama sanatu hadza litatammu bi wa lita'allamu salati. Aku buat tadi duduk atas mimbar tadi nak suruh menampak. Menampak cara takbir Allahu akbar, rokoknya, sujudnya, supaya kamu belajar bagaimana solat aku. Bukan satu sunnah tu imam tu naik mimbar, tak ada. Tu imam duduk tempat tinggi pun tidak sunnah. Kita kena duduk sama lebar dengan jemaah. Cuma Nabi kata apa? Aku buat ni nak ajar. Sekali tu dia buat, bukan buat hari-hari. Jadi boleh kita ajar kalau perlu. Dan selepas kita buat, kita kena maklumkan, tengok Nabi SAW dia terus bagi tahu. Innama sanatu hadza litatammu bi wa lita'allamu salati. Aku buat ni supaya mu tahu, mu belajar cara solat. Kata Nawawi, wal ahadi fi hadzal babi katsiratun. Hadis-hadis dalam bab ni banyak. Baik. Seperti hadis Safiyah. Apa dia hadis Safiyah? Apa dia hadis Safiyah? Siapa dia ingat? Aku bagi hadiah. Apakah cerita hadis Safiyah yang boleh menimbulkan fitnah? Apa dia? Berapa ya anak? Banyak tawaran ni. Cepat. Alhamdulillah, selamat duit aku. Satu malam Nabi kita, Safiyah, Nabi duduk i'tikaf. Safiyah isteri dia mari ziarah Nabi sallallahu alaihi wasallam di masjid. Jadi bila kawan itu nak balik dah gelap malam, Nabi kita keluar nak pergi hantar ke rumah dia. Pergi hantar dekat ya rumah dia apa? Bukan kena naik kereta ke apa, belakang masjid tu. Bila Nabi pergi,
Tiba-tiba lalu dua orang laki-laki. Lalu dia tengok Nabi dengan isteri, dia pun lari. Nabi kata, ala rislikuma. Hei, dua orang. Berhenti. Sahabat ni terkejut. Kenapa Rasulullah? Apa salah kami? Kenapa mau lari? Nabi kata, innaha Safiyah. Ini isteri aku Safiyah ni. Bukan aku jalan dengan wanita mana-mana. Allah terkejut sahabat ni. Ya Rasulullah, kami lari tadi sebab kami malu. Malu nak tengok isteri Nabi ni. Jadi bukannya kita syok, ragu apa tak ada. Nabi kata, dah, aku nak bagi tahu kepada kamu, ini isteri aku, sebab syaitan lalu nak pergi ke dalam hati manusia ni melalui saluran darah. Aku takut syaitan kata, oh, Nabi jalan dengan orang tina, eh, malam-malam. Jadi Nabi kita kata, kita kena sekat. Sebab itulah kalau kita berjalan dengan orang perempuan yang muda-muda, comel-comel, nah, kalau jumpa orang tengok apa dia tu, banyak lalu, ni anak anak aku ni. Ni anak saudara kita, cucu kita. Jangan kata, Allah, ustaz ada orang muda pula. Oh, nah, dia pun ambil gambar, serik, tak habis bu, biar gambar berbicara. Oh, punah habis jatuh dunia. Lebih-lebih lagi pula, masa balik alik, duduk mari baru balik Thailand pula dah. Ha, jangan dia kata punah habis. Jangan gua. Jadi kita kena maklumkan. Jadi Nabi kata, inna Safiyah. Sahabat ni kejut, ya Rasulullah, tak okay lah kami nak tuduh Nabi. Nabi kata, bukan tuduh, tapi syaitan lalu ikut lorong. Ini berbahaya. Ha. Tengok hadis 929. Dalam Sahih Bukhari disebutkan bahawa Sayyidina Ali minum dengan berdiri. Ha, ni sedap juga cerita ni. Anna Aliyan syariba qa'iman. Pernah satu hari Sayyidina Ali dia berdiri, dia minum, dia tak duduk. Minum. Orang kejut dia. Ali pelik sebab ada hadis. Nabi larang minum berdiri. Siapa minum tengah berdiri kena muntah. Tiba-tiba Ali buat. Kenapa? Qala, kata Ali, mu jangan pelik. Aku bukannya buat benda karut. Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'ala kama ra'aitu muni fa'al. Pernah aku tengok satu hari Nabi kita dia pergi dekat apa ini, kerbah. Kerbah ni macam tong air lah tapi buat dengan kulit. Nabi kita ambil air dia minum beri. Jadi itu menunjukkan keharusan. Bukan adab. Bukan kata nak minum tak kena bangun lah. Contohnya kita pergi satu tempat, tak ada tempat duduk. Tempat duduk. Patut nak duduk, nak minum ada. Tinggi awak dia. Ni banyak benar ni. Ana kalau pergi tempat seminar-seminar antarabangsa, kalau seminar kebangsaan, kalau seminar di hotel, waktu minum dia panggil waktu rehat. Minum apa dia panggil? Tea time apa dia istilah. Istilah nak mengaruk, nak minum diri tu, kalau boleh tea time tu. Nah, kalau waktu makan hok berat ni dia ada tempat. Jadi dia tak ada kerusi bu. Kita hok sakit lutut ni pun pakai tatia juga. Nah, itu dia panggil ada keharusannya boleh kita minum. Sekali ana waktu kita ceramah, kau ustaz-ustaz, guru-guru takmir. Waktu nak minum air, kita minum diri. Bismillah, minum. Aku tengok kiri kanan, ramai je, celik mata, minum diri ustaz ni. Jadi kita hurai tajuk ni. Ya juzu, harus kita minum diri, tapi bukan menjadi adab. Mana kalau ketika tak ada apa, tak ada tempat duduk. Nah, kalau ada tempat duduklah. Tak usah duduk diri, tak usah duduk kerap dah. Baik aku nak berdiri, Nabi pernah berdiri. Pernah berdiri sekali tu, dua kali. Jadi Ali buat, dia kata, aku buat ni nak bagi tahu keharusannya. Tapi kalau kita tengok orang minum berdiri, tak usah duduk. Dia duduk marah dia. Tapi kalau tengok orang minum tangan kiri, walaupun dia duduk, tetaplah dia tu mengikut. Ikut apa? Melawar gerah pun buat juga. Jangan main. Kadang-kadang dia tobat. Ya, pelajar-pelajar kita bila tengok orang minum tangan kiri, tegur, nasihat sama kawan. Hei, kalau boleh mau pegang tangan dia. Pegang tangan dia, minum kanan. Isyrab yamin. Kul bi yaminik. Dalam hadis Nabi kata, minum tangan kanan. Baiklah, oleh kerana hadis ini panjang, cerita yang bab ni bersambung. InsyaAllah kita sambung lagi dalam siri akan datang. Hadis-hadis dan asar yang semakna dengan asar ini dalam kitab Sahih cukup masyhur. InsyaAllah. Nuwasilul hadis ba'dal ghad. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin
wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.